Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Kokochi Channel. Hari ni Cik Kiha nak share berkaitan tentang terkini Syamsul Chash Sarah buat jenayah di mahkamah. Jeng jeng jeng. Buat semua mungkin terkejut lagi dengan isu Syamsul Yusof buat tuntutan nusyus pada isteri dia, Puteri Sarah. Jadi ramailah yang tak puas hati sebenarnya dan anggap apa yang dibuat Syamsul ni tak masuk akal. Dan mungkin kalau korang kaki TikTok, mungkin pernah tengok video dari Rina Loom, seorang bekas peguam yang selalu update pasal cerita berkaitan undang-undang tentang rumah tangga diorang ni. Dari video lebih kurang 2 minit terbarunya, Rina, dia menjelaskan perbuatan Syamsul tuntut nusyus daripada Sarah bukanlah satu perkara yang salah dari segi undang-undang. Kata Rina, Syamsul memang berhak buat perkara itu sebab itu hak dia sebagai suami. Tapi kata Rina lagi, dakwaan Syamsul pasal Sarah curang dengan kawan lama dari kolej tu perkara yang tersangat-sangat serius. Dan dia juga tak sabar nak tengok bukti-bukti Syamsul yang menunjukkan Sarah ni memang betul-betul curang. Dalam komen section pula, ramai netizen yang puas hati dengan ulasan Rina ni. Ramai netizen suka dengan penjelasan Rina ni sebab mudah nak faham. Yelah kan, kadang-kadang kita ni tak ada ilmu undang-undang, dengar nama akta je dah terus garu kepala. Selain dari dakwaan yang Sarah curang, tuntutan nusyus Syamsul juga disebabkan Sarah tak nak kembali ke pangkuan dia dan juga keluarkan kenyataan fitnah pada diri Syamsul. Betul atau tak, itu biar mahkamah yang tentukan. Tapi buat masa sekarang, inilah alasan dan juga tuntutan dari Syamsul pada isteri dia, Sarah. Okeylah korang, tu je yang Cik Kiha nak share kali ni. Jangan lupa share, like dan subscribe. Kita jumpa dalam next video ya guys. Bye. Kiha, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.